wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sedang pendengar, sedang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah, kita membaca tafsir Al-Azhar surah An-Nisa ayat yang ke-51 berkenaan dengan dua perkara, iaitu jibti wa taghut. Percaya kepada jibti dan taghut. Baik, sebelum kita pergi jauh dulu, kita tengok dulu apa makna jibti. Baik. Setengah ulama tafsir mengatakan jibti itu ialah sihir. Bila digabungkan sekali, jibti itu maksudnya ialah kepercayaan yang tahyul, dongeng, khurafat yang tidak dapat diterima oleh akal yang wajar, maka dia dipanggil apa? Jibti. Apa dia jibti? Kepercayaan-kepercayaan tahyul, karut-marut, khurafat yang kita tak boleh nak terima dengan akal kita yang waras, maka dia dipanggil sebagai jibti. Tidur tengah laman, burung melintas. Ha, tidur, mak mati. Padahal mak dia mati lama lah. Ha, itu kepercayaan jibti. Bila burung ayam berkokok waktu maghrib, dia kata nak dapat musibah. Dia cekiknya ayam supaya senyap. Menung ayam diikat dengan tali rapia. Sebab dia kata ayam kokok tu tanda-tanda nak dapat sial. Itu nama dia apa? Jibti. Belum masuk lagi yang menangis mata apa yang apa? Berkenyit tu. Yang berkenyit belah sini nak jumpa orang jauh, yang berkenyit belah sana nak menangis. Itu pun jibti juga. Apa hal pula nak menangis pula? Jadi kepercayaan-kepercayaan ini masih lagi wujud dalam masyarakat kita. Baik, kita misalkannya terdengar lang berkelit tengah hari, lalu orang berkata ada orang besar akan mati. Dulu-dulu kita sebut kalau hujan panas tandanya ada orang nak mati. Sekarang hujan tak ada. Pukul 5 baru turun hujan. Turunlah hujan sekejap malam. Pagi tadi mai lagi pukul 5. Saya doa lah, ya Allah bagilah lebat ya Allah. Tapi kalau lebat pula, budak-budak buat filem tu pula dah. Tak apalah, yang mana terbaiklah pada Allah. Allah bagi lebat pun syukur, Allah bagi renyai-renyai pun syukur. Sehari ini kalau lebat sangat pun susah. Pasal apa susah? Sampah banyak tak kutip. Apa jadi kalau hujan lebat, sampah tak kutip? Wah, semerbak harumnya. Sebab tu Allah bijak, dia bagi juga hujan supaya pokok rasa seronok. Tidak rumput dah kering, daun dah kering, Allah bagi juga hujan. Tapi cukup untuk hujan tadi pada pokok. Tak banyak sangat, takut lagi sampah habis hanyut. Sampah tu buka habis semua. Tak tahulah berapa lori nak main angkut sampah ni. Sana tak angkut, sini tak angkut. Okey. Kita di negara lain, orang yang kerja angkat sampah ni gaji dia mahal. Sebab kerja depa itulah yang besar peranan dia. Okey, besar peranan dia orang angkat sampah ni. Cuba tengok di Jepun. Gaji depa mahal. Tapi di Malaysia kerja tu murah. Bila murah siapa nak kerja? Dengan hak masuk busuk lagi. Duk angkat pamper anak orang lagi. Duk angkat tai babi lagi. Belum masuk lagi pinggan pecah, kaca pecah, tangan luka. Gaji pula RM80 sehari. Mahal gaji bangla. Baik dia pun jadi bangla. Sebab tu kita minta pada pihak berkuasa tempatan, bagilah gaji mahal. RM200 sehari pun tak apa. Sebab kerja mereka tu untuk kebersihan persekitaran. Persekitaran nak bersih. Tapi kalau gaji murah, orang tak mau kerja je lah. RM80 gaji mahal kalau tahun 66. Tapi sekarang 2022,
dengan kerja yang banyak, teruk pula nak angkat sampah. Ha, bila depa tak ada kerja, berhenti semua, ha, baru kita tahu apa jadi kita bila pekerja sampah berhenti. Pekerja kutip sampah berhenti macam sekarang ni, pakat berhenti ramai-ramai, tinggal 4-5 orang je. Lori tak berjalan, sampah tak berjalan, menusuk sampai depan rumah. Kebetulan pula rumah kita ni tempat kumpul sampah. Oh, meriah sampah ramai. Maka ada orang yang ambil jalan pintas. Dia kata busuk tai ikan, perut ikan semuanya ada. Dia ambil jalan pintas, dia pi malam-malam, dia lempar dekat sungai. Besok banjir pula, sungai sumbat. Jadi itulah dia. Jangan kita kata, alah kerja kutip sampah membisin. Ha, dia tak kutip baru kita tahu. Jadi kita minta pada pihak berkuasa tempatan, bagilah gaji mahal kat depa ni. Kontraktor subkon bagi mahal. Benda hak tak faedah, tak usah duk bagilah. Ya, bab-bab sokan bukan dah faedah pun. Habis berjuta. Baik peruntukan tu bagi kat depa. Sukan ni tak ada faedah apa. Sukan ni hanya untuk diri sendiri supaya berpeluh, supaya sihat. Bukan untuk dipertandingkan. Sebab apa kita tak boleh bertanding dalam bab sukan? Sebab saiz bukan sama. Tenaga tak sama. Takkan kita nak lawan bola keranjang dengan mereka? Lawan bola tampar dengan apa nama Jamaica? Nak lari 100 meter dengan Jamaica? Tobatlah hom, tak menang kita. Nak lawan hoki dengan England? Tak payahlah, badan mereka tolak kita jatuh tinggi langkang. Banyak benda lain yang kita boleh buat daripada menghabiskan beratus juta ringgit setahun untuk sukan yang tak ada faedah untuk berjuta-juta rakyat yang lain. Baik, ataupun katanya ada anak gadis mengandung dengan tidak terang siapa suaminya. Dikatakan ayam berkokok waktu senja, pasal ada orang mengandung, tak tahu siapa bapak dah. Atau barang seumpama keris, dikatakan bahawa keris itu bertuah. Keris ni pula campur dengan 7 petala besi. Bukan boleh main-main dengan keris ni kat Som. Ada keris ni besi sana, besi sini, besi sini. Oh, sudah kita kata keris ni berharga. Kalau hang pegang keris ni, tikam tak lut. Tu dia. Tu cerita hang tua lu ni. Kak Samsiah ingat kan? Cerita hang tua. Keris Tameng Sari. Tikam tak lut. Ingatlah cerita P. Ramli hang tua. Dengan keris ini, jangankan kata nak membunuh tua, nak membunuh jebat, melukakannya pun belum tentu. Ha, itu hang tua cakap dekat Sultan Melaka. Dia kata, ampun tuanku, berikan kepada patik keris Tameng Sari. Aduh sakitnya, aduh sakitnya. Terperanjat bobo. Oh, dia kata, keris Tameng Sari telah aku berikan kepada hang jebat derhaka. Kau gunakanlah keris daripada Bukit Seguntang ini tuah. Ampun tuanku, dengan keris ini jangankan kata nak membunuh jebat, melukakannya pun belum tentu. Sebab percaya bahawa dengan keris Tameng Sari itu kalau pegang jadi kebai. Jebat pun percaya pada firasatku tuah. Selagi keris Tameng Sari ini berada di tanganku, kau tidak akan dapat membunuhku tuah. Ha, ni kan dia tengah duduk tikam tu, berehat menyandar kat dinding. Perasan bahawa keris ni ada kehebatan dia. Tak ada apa, besi-besi. Main dia karat-karat lah. Dikatakan bahawa keris ini bertuah. Atau orang keluar daripada rumah pagi-pagi nak pergi kerja, tengah-tengah jalan ada ular melintas, patah balik pula. Bewok melintas, ular melintas. Seminggu tak pergi kelas. Kita telefon dia, mana kamu non, 4 hari tak datang. Allah, asal aku keluar je ular, asal keluar je bewok. Kalau melintas ular bewok itu jadi siai, macam mana pula kalau dalam kereta ada ular 24 jam siai ke kereta tu? Ya, semalam kita baca berita, tengok berita makcik ni dengan anak dia naik kereta.
Sambil duduk tekan minyak, dia tengok ada ular kat kaki. Berhenti menonong lah kelang kabut. Ular tedung pula tu. Ular-ular daun tak apa. Boleh matching ni. Dah ular nak melintas. Kebetulan waktu tu kita nak keluar rumah. Nak kata apa? Jangan kita kata siai pula dah patah balik lah. Ini penyakit mempercayai kepada kesialan. Kemudian melihat itu dia pun kembali pulang kerana menurut kepercayaan manusia, kepercayaan dia akan bertemu bahaya kalau dia tempuh juga. Atau kepercayaan manusia jadi rimau, orang jadi cindaku atau palasik dan sebagainya. Percaya bahawa belalang ni, belalang pelesit. Dia kata nunduk bunyi belalang, dia cari sampai dapat dengan tushlai. Dia ambil, dia bakar belalang. Anak tanya kenapa bakar ayah? Pelesit orang hantar pada rumah kita ni. Sial kat belalang. Silap aku masuk rumah ni. Ataupun percaya bahawa manusia boleh jadi rimau. Ha, ini kepercayaan jibti. Maka pada orang yang masih jauh dari peradaban, jibti ini sangat berpengaruh. Yang percaya jadi rimau tu, dia tak jadi rimau betul kat Zoom. Jadi melompat macam rimau. Dia tak bertukar jadi sitora rimau jadian tu. Hak cerita P. Ramli tu. Yang tu saya jumpa. Dia melompat macam rimau, cakar dinding macam rimau, bunyi suara macam rimau. Saya tak pernah rasa takut macam tu. Bila tengok tu saya takut. Dia jadi kuat, tak ada siapa berani pegang. Pegang mana dia cakar kita. Dia duduk tu macam rimau. Dia jalan macam rimau dalam rumah. Yang bini dia minta tolong kita. Kita tolong tengok. Tolong apa? Ni kena tembak dengan ubat pelali, tembak. Bagi dia pingsan. Rupanya ada sakar rimau. Yang tuan-tuan duk tengok cerita apa, Azian Irdawati jadi rimau. Bukan dia jadi rimau, tapi jadi kerasukan dia tu macam rimau betul. Cara dia berjalan. Kemudian saya buka tingkap dia. Buka tingkap panjang tu. Dia lompat macam rimau turun tanah. Saya tak hambat dia, biar api dia. Nyusahkan saya. Sekejap lagi dia balik. Ini orang yang ada saka rimau gamak. Yang ni saya jumpa wallahi. Saya tak tipu ni. Ada. Tapi dia tak jadi rimau sungguh. Tapi kelakuan dia, perangai dia, bunyi mengaum dia tu macam rimau. Selalu saya tak takut jumpa orang masuk hantu ni. Saya gelak. Ya, tapi jadi saya diam. Sebab saya kata dia terekam saya, dia makan aku mampu. Tak bahasai kita. Kan? Tak bahasai. Saya tengok baca pada jauh lah. Jauh lah. Tak berani kita. Takut dia kepak kepala kita. Tak bahasai. Dia masuk gusti wrestling. Okay. Sekejap lagi dia pergi ke belakang rumah dia. Sekejap lagi dia balik lah. Lantak api ke dia. Tunggu dia berhilang, baru kita boleh ubat dia. Buang apa benda yang dia ada amalkan. Sebab benda ni semuanya bergantung pada amalan. Kadang dia berzikir beribu-ribu kali. Kadang dia ada benda yang dia puja. Setiap hari Jumaat malam. Malam Jumaat dia duduk jampi. Dia jamu. Benda tu datang. Baik, kemudian. Pada orang semua kepercayaan tadi. Kalau ada orang sakit, bahawa dia itu sakit kerana ditegur syaitan, atau kerana termakan, atau kerana dituju orang dengan sihir dan sebagainya, ini pun termasuk di dalam perkataan jibti. Sebab itu kita kena tengok di mana yang dikatakan jibti, yang mana dikatakan sihir dan sebagainya. Sebab kita ni kadang-kadang asal sakitnya kita kata ada orang buat. Asal anak tak menikah ya, kita kata apa? Ada orang buat. Asal kedai tak laku ya, ada orang buat.
bukan semua benda tu berlaku orang buat. Kadang-kadang bukan orang buat. Kenapa kedai tak laku? Habis tu masam. Apa yang masam? Toke dia masam, tukar ambil order pun masam, fresh orange dia pun masam. Tak payah beli ya, masam semua. Duk pula kedai tepi longkang pula, kutik sampah tak kutik pula dah 2 minggu, masam semua, tak payah beli lah. Maknanya tak laku kedai dia sebab masam. Habis tu kenapa anak dia tak nikah Ustaz? Pasal masam juga. Kebanyakan pasal masam. Orang main rumah masam, dia naik kereta masam, tak tegur orang semua duk masam lah. Kak dengan dia pun masam sekali lah. Taklah kita kata ada orang buat kot bagi tak nampak. Ha, jadi kalau kepercayaan dia kata ada orang buat tu kot, ha, itulah nama dia jipti. Tapi kalau betul jadinya itu kerana sihir, maka hukumnya adalah sihir lah. Ha, jadi kena cek tengok adakah kerana sihir atau kerana jipti. Baik. Ataupun animisma, iaitu ruh nenek moyang yang berpengaruh terhadap orang masih hidup. Sebab itu diadakan pemujaan. Ini juga dipanggil sebagai kepercayaan jipti. Memuja ruh. Ada setengah tempat mayat dia tak ditanam dalam tanah, disimpan dalam keranda. Setahun sekali akan ada pertukaran baju pada mayat-mayat tadi. Dikeluarkan balik daripada keranda-kerandanya, pakai baju baru. Spek mata baru, baju kot baru. Padahal dah mati berpuluh tahun. Ini masih wujud lagi dalam masyarakat di negara lain. Dia tak tanam mayat tu. Ataupun dipanggil sebagai dinamisma, iaitu bahawa barang-barang yang ada ini entah beringin atau besar, batu besar, puncak gunung, keris dan lain-lainnya ada nyawanya. Ini pun dipanggil sebagai dinamisma. Mempercayai bahawa adanya penunggu pada puncak bukit tadi. Maka bila dia nak naik bukit, dia jampi dulu. Hai penunggu ni, mamrang ni, marang mambang ni, izinkanlah nenek, izinkanlah cucu mendaki gunung. Macam tuan-tuan tengok P. Ramli buatlah. Hai mambang tanah, mambang angin, mambang api, berdampinglah dengan aku wahai si mambang. Maka dia pun duduk dalam perigi. Masuk dalam rumah kosong. Hei, siapa di dalam? Aku di luar. Ini P. Ramli tunjuk macam mana kepercayaan dinamisma. Konon-kononnya perigi tadi ada penunggu. Konon-kononnya batu besar tu ada penunggu. Baik. Atau di zaman kita ini, ramalan bintang yang dimuat di surat khabar, melihat tentang nasib, iaitu nasib seseorang kerana melihat tanggal lahirnya, itu pun dipanggil jibti. Percaya pada nombor. Nombor 4 ni kalau hang pakai mati, maka dia tak mau nombor kereta dia ada nombor 4. Dia percaya tu nama dia jibti. Ada hotel, cuba kita tengok tingkat B1, kemudian tingkat 1, kemudian tingkat 2, lift dia tu. Tingkat 3, lepas tu 3A, lepas tu 5, 4 tak ada. Yang kita bodoh duk cari 4 mana. Rupanya tingkat 4 tu 3A. Dia tak mau ada nombor 4 dekat bangunan hotel dia, nanti siai. Percaya pada bahawa nombor 4 boleh bawa pada mati, nombor 8 boleh bawa pada ong. Maka orang Melayu pun percaya pula. Dia percaya pula. Oh, cantiknya nombor kereta 8. Ong lah. Ni ong lah. Tak adanya ong lah. Nombor adalah nombor lah. Jangan kita kata nombor ni ada tuah, nombor ni boleh bawa untung, nombor ni boleh bawa kaya. Jangan. Kepercayaan macam tu dipanggil jibti. Dan kiaskanlah hal-hal yang lain, iaitu kepercayaan yang tidak dapat dipertanggungjawab dan diuji kebenarannya dengan akal yang sihat, itu nama dia jibti. Kita duk percaya pada tai lalat,
Tai lalat di pinggang tanda dia lain, tai lalat di bibi tanda dia lain. Ya. Tai lalat di handphone bunyinya lain. Tai lalat di kain telekung lain pula tanda dia. Ha. Yang tu tak basuh. Basah-basah pakai. Ya. Ha, ada juga jenis macam tu. Apa benda telekung kau ni banyak tai lalat? Rupanya jenis jebok atau jebok. Basah-basah jebok, tak nak keringkan. Ha, tak lalat juga. Ha, yang tu ada tanda lah. Tapi tak lalat di bawah dagu, tak ada tanda apa. Okey, tak lalat di hidung, ada orang kata tanda kaya. Berapa ramai hak di hidung, miskin apa-apa kedana. Dia kan duk percaya lah. Dia ni lahir bulan terang. Yeah, dia ni lahirnya pada waktu malam, gelap sikit. Ha, dia ni masa depan gelap pasal lahir malam. Macam saya subuh pula. Nak kata gelap tak gelap, terang tak terang. Jadi kepercayaan macam ni dia menjadikan kita ni jadi lemah dalam pemikiran, perbuatan. Jadi takut-takut nak buat. Takut nak buat jadi susah hati. Tak yakin pada Allah. Ha, ini kesan daripada jibti. Kepercayaan-kepercayaan animisme, dinamisme, ya, kepercayaan kepada tahyul yang kita sebutkan tadi. Baik, habis tentang jibti. Sekarang kita tengok tagut. Tagut berasal daripada kalimah tagiyah yang kita artikan sewenang-wenang, melampaui batas, terkhusus kepada manusia yang telah lupa atau sengaja keluar dari batasnya sebagai insan, lalu dia mengambil hak Tuhan, atau manusia itu dianggap Tuhan oleh yang mempercayainya, maka dia dipanggil taghut. Suatu kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap mempunyai kuasa lebih baik daripada Tuhan, maka dia dipanggil sebagai taghut. Tahun 1986, Argentina menjadi juara Piala Dunia. Masa tu yang skor dia Diego Maradona. Diego Armando Orlando Maradona nama dia. Dia jaringkan gol tu dengan tangan. Dia lompat, tangan dia pun tepih bola tu, gol. Referee pun kata gol. Akhirnya gol lah. Maka timbullah satu kepercayaan, tangan dia dipanggil tangan tangan Tuhan. Maka ada wujud agama Maradona di Argentina. Dia kata hanya Tuhan saja boleh jaringkan gol dengan tangan, dan referee kata gol. Maka kepercayaan tangan Tuhan diberikan kepada Maradona. Maka itu nama dia taghut. Itu mengangkat manusia sebagai Tuhan. Di Jepun dulu ada pengamal ajaran sesat. Dia kata dunia nak kiamat, siapa yang nak selamat ikut dia pindah lautan dan bunuh diri ramai-ramai, pakai ikut habis. Maka itu nama dia taghut. Di Malaysia pun ada Ayah Pan, biar Ayah Pin. Dia percaya bahawa Ayah Pan tu adalah wakil kerajaan Allah di bumi. Tu ada seorang pengikut dia kata tu, saya pergi ke Madinah, kemudian pergi ke Mekah, daripada Mekah saya pergi ke Alam Bazrah. Alam Bazrah apa pula? Saya jumpa Ayah Pin di atas langit. Oh, hebat. Bukan dia balik semalam ke? Dia balik kampung ke semalam? Dia balik sat cari gudang garam. Astaghfirullahalazim. Apa cerita ni? Cari gudang garam lah dah. Jadi tuan-tuan, ini kepercayaan-kepercayaan taghut. Yang pertama, menuhankan manusia. Mempertuhankan manusia. Apa yang manusia buat tak boleh bantah. Apa yang dia cakap betul semua, tak boleh dipertikai. Maka itu dipanggil taghut.
Yang kedua, maka segala manusia itu dianggap Tuhan, maka segala pemujaan kepada manusia sampai mendudukkannya menjadi Tuhan. Meskipun tidak diucapkan dengan mulut, tetapi bertemu dengan perbuatan, termasuklah ia di dalam tauhid. Subhanallah. Apa dia tauhid? Yang kedua, mentaati perintah manusia lebih daripada mentaati perintah Tuhan. Maka dia juga dipanggil sebagai tauhid. Banyak tak benda ni? Oh, banyak lah. Undang-undang tauhid. Kita selalu dengar kan, undang-undang tauhid. Selalu tak dengar undang-undang tauhid? Selalu. Bila? Tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 90-an. Kita berjuang untuk undang-undang Islam. Menentang undang-undang tauhid. Allahu Akbar. Dulu. Sekarang dah naik kereta cermin hitam, tak ada lah lah. Nak sebut hudud pun tak ada lah. Nak buang arak pun tak ada lah. Belum dapat lain, lepas dapat lain. Bila kita sebut, kita mempertuhankan undang-undang, Allah kata pencuri potong tangan. Kita kata tak sesuai. Jangan, nanti habis kudung tangan buat sup. Maka kita pun tolak undang-undang Tuhan. Kita pakai undang-undang orang putih. Sekarang siapa pandai? Orang putih ke Tuhan? Kalau kita pakai undang-undang orang putih lah, siapa yang pandai sekarang? Orang putih lah pandai. Tuhan pandai tak? Tuhan tak pandai sebab tak pakai dia punya. Allah kata curi potong tangan. Orang putih kata jangan, pergi penjara dah. Maka kita pun pilih orang putih punya. Sekarang siapa? Tuhan. Orang putih ke Tuhan? Tak, Tuhan tu Allah juga ustaz. Habis tu? Tak lah undang-undang tu, hak potong tangan tu, bukan kata tak sesuai. Cuma, tang cuma tu lah. Hak ingat cuma ada ciki ke? Hak Tuhan bagi ni semua kena terima. Semua kena terima. Mana boleh tolak? Kita duk tengok hak lawa, hak busuk kita tak mau. Padahal busuk pada pandangan kita. Tapi kebaikan pada kita. Sebab Tuhan bagi. Contoh kentut. Kentut tu busuk pada kita. Tapi elok. Tanda-tanda usus yang sihat, kuat kentut. Faham Kak Sung? Kak Samsiah faham? Lepas tu tuan-tuan kentuk lah dalam kelas. Tak apa. Ada setengah orang dia susah hati awak yang kuat kentuk sangat ni. Patut yang susah hati awak lah. Aku dah 6 bulan tak kentuk-kentuk. Maknanya sumbat dah usus kamu tu. Kena pergi buat rawatan. Jangan duk nampak hidung mancung je. Bagus. Hidung kembang pun bagus. Jangan nampak putih je bagus. Hak gelap pun bagus. Pendek kata, semua ciptaan Tuhan, semuanya bagus. Allah Ta'ala bagi kita potong tangan, mencuri. Bukannya jahat. Sekali potong, habis. Tak ada siapa nak mencuri. Tak ada siapa. Ha, nak duit kan nak hilang tangan? Potong tangan nak buat motor, payah. Nak makan nasi, payah. Bukannya kita galak nak potong tangan orang. Tapi sebutan tentang undang-undang hudud tu sekarang dah tak ada. Dah tak dengar dah pun. Mana ada sebut dah undang-undang hudud. Dulu sungguh tiap-tiap malam ceramah hudud, hudud, hudud. Sekarang wakzin, wakzin, wakzin. Pelik julin dah mata kita. Gini tengok dulu saja. Wakzin tak habis-habis. Baik, kemudian ada ulama besar yang disegani akhirnya dipandang keramat, lama-lama diikuti sehingga segala fatwanya wajib dipandang suci seperti sabdaan Tuhan. Itu pun tauhid.
dia angkat ulama ni sampai jadi macam Tuhan. Dipuja, dipuji, langsung tak boleh dikritik. Langsung tak boleh ditegur. Dia macam jadi komenih. Tegur Karl Marx. Tegur Mao Zedong. Tegur berani pemimpin Korea. Pak Jung-un, Jung-un semua berani. Tegur sekali, pancung pula. Tembak, mati, hilang, senyap, sunyi. Tapi kita jangan lupa, ada juga ulama' yang tak boleh ditegur. Kalau ditegur pengikutnya, main serang kita. Saya hari itu diugut bunuh, pasal tegur ulama'. Apabila menyamakan Nabi Muhammad dengan budak-budak lain. Saya kata tak kena tu. Nabi Muhammad bukan macam budak-budak lain. Orang nak bunuh saya. Lawan Tok Guru. Saya kata bukan saya lawan. Saya cerita Nabi Muhammad daripada belum jadi manusia, dia dah mulia dah. Duduk dalam perut pun jadi mulia dah. Keluar daripada perut ibu dia pun baginda dah mulia. Kecil-kecil dah mulia dah. Macam mana kita boleh kata dia sama dengan budak-budak lain? Tak boleh. Ui, saya ingat kau orang sokong saya. Pasal mempertahankan dan Nabi Muhammad. Ada orang kata halai darah saya. Astaghfirullahalazim. Maka ulama itu telah menjadi taghut bagi yang mempercayainya. Dia tak ada apa pun. Kita yang melebih-lebihkan dia. Apatah lagi setelah dia mati, kuburnya pula yang dipuja-puja. Diziarahi untuk meminta wasilah. Menjadi orang perantara akan menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Maka jadi taghut pula lah dia sesudah matinya. Subhanallah. Okey, jadi kita ada perbahasan yang panjang tentang wasilah-wasilah ni. Ini insyaAllah pada kuliah yang akan datang ni. Baik, kemudian. Atau ada penguasa negeri yang berkuasa besar. Pemimpin. Orang takut akan murkanya. Lalu orang menghambakan diri kepadanya. Ada juga pemimpin yang jadi taghut. Nengok dulu hak pemimpin Cina. Deng Xiaoping. Mao Zedong. Kemudian pemimpin Korea Utara. Rambut mereka kena macam rambut bos mereka. Tak boleh rambut panjang. Orang lelaki-lelaki tak boleh rambut panjang. Tak boleh rambut pang, tak boleh. Rambut mereka pergi kedai gunting jenis tu. Sejenis semua. Tak boleh lebih daripada kereta bos dia. Buja ni kalau mati tu dipaksa menangis, seluruh negara menangis. Sambut hari jadi ni seluruh negara sambut tu di Korea Utara. Sampai sekarang. Tak boleh kata apa. Dia bertanding pilihan raya tak? Tanding? Dia seorang je bertanding. Orang lain tak boleh bertanding. Pilihan raya buat tak? Buat. Pakat mengundi habis. Bila diumumkan dia menang. Pasal apa? Dia seorang bertanding. Orang pakai hore, yak, yak, ye, hora, hore, menang, menang, dia seorang. Itu di Korea. Nah, di Korea Utara. Sampai sekarang ni, ada lagi benda tu. Baik. Barang siapa yang mencuba menyatakan fikiran bebas, menyatakan yang benar, ada bahaya akan dihukum. Di penjara, di asing, ditahan, atau dibuang, atau dibunuh. Yang ni saya pi satu negara dulu. Waktu saya nak ceramah tu, depa dah warning dah, jangan sentuh ni, jangan sentuh ni. Wih, dahsyat. Negara Arab. Dia kata ustaz, ramai ulama-ulama kami hadis yang sentuh, yang sentuh besok-esok lusa hilang. Suami hilang, anak hilang. Pasal mulut diseksa bawah penjara, bawah tanah. Allahu Akbar. Keluar tak? Pakai tak keluar dah. Pakai tak keluar dah. Duduk dalam tu kena seksa. Maka orang pun memuja. Nak selamat, kau puja pemimpin. Gantung gambar dia dekat rumah. Buat patung kat dia. Yang tu selamat.
sampailah ada budak-budak yang conteng dekat dinding. Tuan-tuan tahu kot negara saya sebut ni. Maka budak-budak ni ditangkap, dicabut kuku, diseksa pasal apa? Hina pemimpin. Mak bapak budak ni merayu, anak-anak dibebaskan. Tak dilayan, akhirnya rakyat memberontak. Jadilah perang saudara sampai sekarang. Jadi pelarian belambak. Jadi kebuluran wadah. Ha, ni dia tuan-tuan. Ya, kita dah sebut tentang taghut tadi ni. Tapi barang siapa yang tunduk taat setia, sudi mengorbankan atau mengorbankan kemerdekaan fikiran dan bersedia takut kepada yang berkuasa, bersedia jadi budak supaya bebas bergerak, bahkan kadang-kadang lebih takut daripada menakuti Allah, maka penguasa tadi pun dipanggil sebagai taghut. Jadi nak tengok, nak tengok isteri solehah tu bila? Bila nak tengok isteri tu solehah ke tidak? Alhamdulillah Ustaz, saya solehah Ustaz. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, saya hari raya kedua Ustaz puasa dah. Ui. Sambil dengar ceramah zikir. Pasal apa yang kamu boleh solehah? Pasal suami baik. Suami bagi nafkah, suami tak pernah pukul, suami tak pernah garang. Suami pula kisah tak kisah, nak masak-masak tak masak sudah. Suami jenis tak kisah. Itu bukan solehah. Nak tunggu solehah bila Allah uji dapat suami yang tak apa nak sihat. Sakit. Sanggup kamu tunggu? Suami kena kencing manis. Sanggup tunggu tak? Sanggup dah khidmat pada suami yang kena potong kaki ni? Yang tu baru tahu. Soleh tak soleha. Isteri lumpuh. 16 tahun dah lumpuh. Edika Yusuf tu duduk belah isteri dia. 16 tahun. Edika ni segar. Oh, nama Edika adik-adik aduka. Dulu iklan Kingsway ni. Handsome, pramugara apa semua. Nikah-nikah, isteri lumpuh. 16 tahun dah. Tak nikah lain. Tak apa, duduk belala isteri dia. Ni suami soleh. Nak tahu kita ni soleh tak soleh, tengok bila ada ujian. Bila dapat yang baik, jangan kita kata kita soleh. Dapat suami hak jahat tu, hisap dadah punya lelaki. Jenis kaki dadah, kaki pukul punya. Tapi isteri tetap buat ibadat. Macam isterinya Fir'aun. Bila suami duduk dalam penjara 18 tahun, isteri tetap jadi orang baik. Itu baru nak jadi soleh-solehah. Bila ada ujian di sini. Begitulah juga kita nak tengok pada ulama, pada penceramah, pada ustaz-ustazah. Jangan kita tengok waktu dia senang. Jangan tengok waktu tak ada ujian. Oh, bagusnya ustaz ni, bagusnya, bagusnya, bagus-bagus. Tunggu. Tunggu bila ada satu-satu benda. Ha nak tegur ke tidak? Ha nak nasihat ke tidak? Nak cakap ke tidak? Masa tu kita tahu ustaz ni boleh pakai tak boleh pakai. Waktu tak ada ujian, semua ustaz bagus. Bila berlaku satu benda, dihentamnya agama Allah, dipertikainya sunnah Nabi, cuba kita tengok ada tak penceramah ke ulama ke mempertahankan Nabi atau diam? Ada yang kata mengamalkan amalan sunnah tu tak boleh bawa apa, sedangkan Nabi kata makan habatus sauda tu ubat. Bila ada doktor kata tak bukan ubat, tak mampu, tak ada kajian klinikal mengatakan habatus sauda tu mampu menyembuhkan penyakit. Ada ulama sokong, ada mufti sokong. Nabi kata dia adalah ubat. Ubatlah, carilah jalan macam mana nak mengubat
dengan habatus sauda. Rupa-rupanya ada orang Melayu kita, profesor kita buat kajian, saintis, pakar, profesor, saya tak mau sebut nama dia, dia buat kajian tentang habatus sauda. Dia kata itulah ubat yang paling berkesan untuk banyak jenis penyakit. Dia dah telefon saya 2-3 kali, dia nak tunjukkan hasil kajian dia pada saya. Tapi dia kata dia tak boleh nak cakap sebab dia ada gelaran doktor. Bila ada gelaran doktor, tak boleh mengiktiraf ubat lain melainkan ubat yang dia belajar di universiti. Kalau kata herba ni ubat, daun ni ubat, menyalahi etika. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi ni? Sedangkan dalam badan kita ni, Allah Ta'ala bagi antibody dah. Cuba tengok tanah. Tanah tu elok. Elok tanah ni. Bila kita tanam pokok apa pun, dia hidup dengan subur tanah ni. Kita lupa bahawa kita ni berasal daripada tanah. Dalam tanah tu ada apa? Cuba pergi cek lah tuan-tuan ni mengaji sains, cikgu ramai. Dalam tanah tu ada bakteria. Bagus ke jahat? Bagus lah. Dia makan segala benda hak jahat jadi subur tanah tu. Dalam tanah tu ada apa? Magnesium ada, kuperum ada, segala rum lah ada lah tu. Orang putih datang, dia kata orang Melayu ni bodoh, jalan tak pakai kasut. Dia kata nanti cacing masuk kot tanah, kot kaki. Dia tak tahu orang dulu-dulu bila tak berkasut tu lah sihat. Berlari, berjalan tak berkasut, tapi nak masuk dalam rumah basuh kaki. Orang putih bodoh ni bawa kasut sampai ke dalam bilik tidur pakai kasut. Dengan tai anjing, tai babi segala duk tak kata dia. Mana yang bodoh? Saya hari tu pergi rumah orang putih. Nah, pergi rumah orang putih, orang Melayu tapi duk dengan orang putih. Kita ni jenis orang Melayu. Buka kasut. Nah, buka kasut. Eh, bini dia kata, oh. So masuk sekali. Oh, lah, bye-bye. Ha, bye-bye. Benda penting ni. Nah, saya kata. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adik ipa dia meninggal. Nah. Kak Sum nak balik ke Malinawa. Buat kereta siapa ambil? Anak ambil ya. Adik ipa meninggal. Baik. Jadi bila saya masuk tu, loh, pasir banyaknya. Saya masuk kasut sekali. Bila nak jadi orang putih lagi? Dia suruh pakai kasut. Kita abut. Pakai sekali. Lepak. Gedik, 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 gedik. Pi tak pakai, tak buka kasut ke sana ke sini. Tiba satu, saya nak semayang. Dia tengok ni, dia tengok ni. Nak semayang. Ha, sudah. Okey. Hai tu pengajaran. Orang Melayu kita dulu-dulu memang tak berkasut. Tapi bila balik ke rumah, tempayan tepi tangga. Gayung dalam tempayan. Dia punya gosok, ngongak-ngongak-ngongak-ngongak. Masuk dalam rumah, lap kaki baru masuk. Bersih semua. Kerana pada tanah tu, ada benda yang menghapuskan penyakit kita. Dan jangan lupa bahawa badan manusia ni asal daripada apa? Dalam badan kita dah ada antibody kita sendiri untuk lawan kuman-kuman. Tapi hari ni antibody tu tak dipakai, malah diracun. Macam mana tanah diracun? Cuba tuan-tuan tengok bagaimana tanah diracun. Racun rumpai, racun serangga lagi. Racun tu, racun ni akhirnya tanah jadi tak
tak subur. Dua, wujudnya binatang-binatang jahat pada tanah. Kalau di bendang, nama dia siput gondang. Siput gondang dia makan habis tanah, makan padi. Cuba cek balik, pasal apa siput banyak? Mari daripada mana menggalakkan siput tu hidup, makan. Daripada atas, nampak sihat padi tu. Rupa-rupanya dia makan daripada bawah akar. Bila korek-korek, rupanya ada siput babi, siput gondang. Rugi. Macam itulah badan kita. Kita ada tanah dalam badan, sumber tanah dalam badan. Antibodi cukup kuat Allah bagi. Lawan segala penyakit. Kita lemahkan dia dengan antibiotik. Lemahkan dia dengan ubat kilang. Maka nampak luar sihat tak? Sihat. Tapi dalam badan penuh dengan penyakit. Buah pinggang sakit, usus sakit, jantung sakit, darah sakit. Patutnya balik kepada alami. Ambil balik sifat tanah pada diri manusia. Banyak orang dia tak mau guna kaedah tu. Dia guna kaedah dia belajar dulu. Menolak alami, mengolak bahawa manusia dijadikan daripada tanah. Jadi tuan-tuan, cubalah kita ambil pada konsep tanah, letak pada diri kita. Tanah yang nak disuburkan macam mana? Macam itulah tanah yang nak di badan yang nak disuburkan. Tanah jadi subur bila air cukup. Badan jadi sihat bila air cukup. Tanah jadi sihat bila cukup cahaya matahari. Badan jadi sihat bila kena matahari dengan cukup. Tanah akan menjadi elok pada kita kalau digembur, dibajak. Maka manusia pun akan jadi sihat kalau dia badannya digembur, dibajak. Tak duduk saja, duduk menung saja, dia tak sihat. Dia kena berjalan, dia kena bergerak, dia kena aktif. 2 tahun kita ni duduk dalam rumah, tak boleh berjalan. Bukannya sihat tau. Dia kena bergerak, bergerak, bergerak jadi sihat ni duduk dalam rumah. Siapa keluar, kena. Keluar pula kena pakai 3 lapis. Lagi tak sihat. Cuba tuan-tuan tutup tanah tu 3 lapis. Hujan tak kena, matahari tak kena, udara tak kena. Agak-agak mampu ya rumput tu. Bila kita nak mati? 2 tahun lebih ni, 3 layer ni. Ambil sifat tanah tu pada diri kita. Pasal kita ni asal daripada tanah. Tapi kita lupa. Kita asal pada Taman Meru. Asal mana makcik? Ayah makcik orang Batu Gajah. Asal pada tanah. Kita lupa, jarang kita sebut. Asal dari mana? Tanah. Jarang kita sebut. Asal mana Ustaz? Batu Kurau. Kita asal pada tanah. Jadi tuan-tuan, lepas ni belajar. Belajar konsep tanah. Apa tanah yang terbaik? Sebab ada tanah yang boleh simpan air di bahagian dalam. Ada tanah yang boleh simpan air di permukaan. Ada tanah yang langsung tak boleh simpan air. Hilang gitu. Macam kita lah, tanah jenis apa? Habis kelas, keluar pintu pagar. Apa belajar tadi, Yung? Entah. Ha, itu tanah jenis entah. Apa pun tak masuk. Masuk kiri, keluar kanan, keluar. Ada orang yang ingat dalam kelas. Dia ingat je dia terapung tanah liat, apung air. Mari kemarau, besok lupa. Mana muka surat berapa? Ustaz semalam dah lupa. Baru semalam dah lupa muka surat. Ada orang yang ingat sampai bila-bila.
dia sentiasa ingat. Tanya aja jawab, tanya aja jawab. Ada orang tak, dia simpan ilmu ni, kena korek baru dia keluar mata air. Jadi macam-macam bentuk tanah, fikir-fikirkanlah. Baik, kemudian kadang-kadang bercampur aduklah jibeti dengan torut atau berpadu menjadi satu. Di Mesir, orang mengadakan maulid Sayyid Badawi tiap-tiap tahun. Berkumpul ribu-ribu manusia laki dan perempuan di kuburan beliau, sebab beliau dipandang sangat keramat. Gadis tua minta suami ke sana, perempuan mandul minta anak di situ, mahasiswa yang takut tak lulus ujian pergi ke situ. Dan di kuburan itu pula ada jibtinya, iaitu ada serban beliau yang dipandang sangat membawa rezeki jika dapat dipegang. Di tanah air kita pun terdapat yang demikian. Kalau mau mempelajari campur aduk jibti dengan torut, pergilah ziarah ke kubur Sunan Wali Songo dan dengarkanlah dongeng-dongeng yang tidak masuk akal, kumpulan jibti dan torut daripada juru kuncinya. Maka di dalam ayat ini diterangkan betapa sesatnya orang-orang yang telah diberi sebahagian daripada kitab. Kepercayaan tauhid yang asli telah hilang di dalam lipatan jibti dan torut. Kalau ditanyakan engkau pertuhankan si anu, mereka menjawab Tuhan kami adalah Allah. Tetapi kalau ditanya lagi mengapa perkataan si anu, fatwa si anu, tafsiran si anu kamu terima sahaja dengan tidak mempergunakan akal, padahal kadang-kadang berjauhan sangat dengan firman Allah yang disampaikan oleh Nabi kamu, mereka tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Jadi kita dah belajar tentang jibti dan taghut. InsyaAllah kita akan sambung lagi besok, mendustai diri sendiri. Okey, ayat 51 juga. Baik, sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.